Berikut ini merupakan hasil pertandingan Toulon Cup 2024 hari ini beserta klasemen top skor dan top assist serta jadwal selanjutnya turnamen Toulon Cup 2024. Oke, langsung aja kita bahas, bos. Berikut hasil Toulon Cup 2024 hari ini, Selasa tanggal 4 Juni 2024. Pertandingan antara Timnas Korea Selatan versus Timnas Arab Saudi berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Timnas Arab Saudi. Pertandingan antara Timnas Prancis versus Timnas Pantai Gading berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Timnas Pantai Gading. Pertandingan antara Timnas Italia versus Timnas Jepang berakhir dengan skor 4-3 untuk kemenangan Timnas Italia. Berikut daftar top skor sementara Toulon Cup 2024 terbaru di hari ini. Di peringkat pertama ada Kento Shiogai dari Timnas Jepang dengan torehan 3 gol. Dan di peringkat kedua ada Antonio Raimondo dari Timnas Italia dengan torehan 2 gol. Berikut daftar top assist sementara Toulon Cup 2024 terbaru di hari ini. Di peringkat pertama ada Talal Haji dari Timnas Arab Saudi dengan torehan 1 assist. Dan di peringkat kedua ada Al Enesi dari Timnas Arab Saudi dengan torehan 1 assist. Berikut daftar klasemen sementara Toulon Cup 2024 terbaru di hari ini. Untuk grup A di peringkat pertama ada Timnas Arab Saudi dengan torehan 3 poin. Di peringkat kedua ada Timnas Pantai Gading dengan torehan 3 poin. Di peringkat ketiga ada Timnas Meksiko dengan torehan 0 poin. Di peringkat keempat ada Timnas Prancis dengan torehan 0 poin. Dan di peringkat kelima ada Timnas Korea Selatan dengan torehan 0 poin. Selanjutnya untuk grup B, di peringkat pertama ada Timnas Italia dengan torehan 3 poin. Di peringkat kedua ada Timnas Ukraina dengan torehan 0 poin. Di peringkat ketiga ada Timnas Indonesia dengan torehan 0 poin. Di peringkat keempat ada Timnas Panama dengan torehan 0 poin. Dan di peringkat kelima ada Timnas Jepang dengan torehan 0 poin. Sesuai regulasi Toulon Cup 2024, tim yang finish di urutan ke-1 akan otomatis lolos ke babak final. Untuk tim yang di urutan kedua akan memperebutkan juara ketiga, dan untuk tim yang di urutan ketiga akan memperebutkan posisi kelima. Sedangkan untuk tim yang di urutan keempat akan memperebutkan posisi ketujuh, dan yang terakhir, tim yang di urutan kelima akan memperebutkan posisi ke-9 klasemen Toulon Cup 2024. Berikut jadwal pertandingan selanjutnya turnamen Toulon 2024 di hari ini. Pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 akan ada pertandingan antara Timnas Indonesia versus Timnas Ukraina pada jam 23.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Viacom. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 akan ada pertandingan antara Timnas Pantai Gading versus Timnas Korea Selatan pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Timnas Meksiko versus Timnas Prancis pada jam 22.30 waktu Indonesia Barat.
Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 akan ada pertandingan antara Timnas Ukraina versus Timnas Italia pada jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Timnas Indonesia versus Timnas Panama pada jam 23.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Vidiocom.